إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. شؤون أم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلم قدس الله سره، قال الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. Situ. Artinya pada hari kiamat kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, serukan tiap-tiap manusia itu dengan imam mereka itu. Ya anakku, guru mursyid itulah yang memimpin kepada yang hak dan menentukan mana-mana natijah yang betul dan yang tidak betul. Seperti yang tidak betul itu ialah jin, syaitan, kasyaf-kasyaf jin, pembukaan gangguan syaitan, ya, yang pernah berlaku. Cerita satu orang mursyid besar, alim tujuh mazhab di Kelantan, Tuan Guru Haji Daud. Seorang anak muridnya berzikir, ya, sampai tidak tidur malam. Dibukakan dia, kalau tuan-tuan jumpa cincin di tengah laut, dia boleh ambil, ya, dia boleh syarat, dia boleh ambil. Biar repot tunggu, tunggu dia syaitan, ha. Kalau tak ada mursyid dia, rasa apa, hebat aku ni kan, handal aku ni, aku punya syaitan tu, ya. Ha, tu perlunya kan ada murabbi mursyid. Bahawa mursyid dia ada rangkaian-rangkaian dengan atas dan yang datang merupa-rupa syekh pun ada juga, ha, dan merupa-rupa waliullah. Betul ke tidak tu syekh, atau betul ke tidak tu waliullah, macam mana kita nak isbatkan dia, ha, itu semua kena tahu lah. Dan lain-lain yang menyesatkan dan mengikut ajaran-ajaran, nasihat-nasihat guru yang mursyid itu terpelihara. Dan di antara mudah untuk mengenal dia, benda tidak amrun, ya, mukhalif li syar'i. Kalau disuruh tu menyalahi syariat tu bukan tu. Dihubur syekh tapi disuruh tu, ya, menyalahi syariat. Sebab penting kita mengetahui ilmu syariat, ya, supaya perjalanan syariat dan hakikat dia tidak ada pertentangan. Kalau warid yang didapat tadi bertentang dengan syariat, bukan warid, itu warid palsu, itu warid syaitan, ya. Dengan mengikut ajaran-ajaran dan nasihat-nasihat guru yang mursyid itu. Sebab tu tindakan mursyid sekurang-kurangnya dia kemas dalam ilmu usuluddin. Dia boleh mengajar ilmu usuluddin, ilmu fiqah, dia boleh mengajar ilmu tasawuf. Sebab dia akan membimbing benda ni. Kalau warid-warid yang datang bercanggah dengan syariat, maka itu adalah palsu, ya. Kalau dia tak kerti ilmu fiqah, tak kerti apa kan, pakai bantai dan ingat warid betul, rupa warid palsu. Dan dapat berjalan dengan jalan yang hak hingga mendapat makrifat yang sebenar-benarnya. Sehingga dia mendapat makrifat yang sebenar-benar. Yani sehingga terpadamnya pandangan makhluk daripada kalbi dia. Ya, terpadam pandangan makhluk daripada kalbi dia. Baru dia wasan. Ya, barang siapa yang memandang makhluk ini ainal adam, ya, faqad wasan. Ya. Man syahidal khalqa, barang siapa yang memandang akan makhluk, la fi'la lahum faqad faz, wa man syahidahum la hayata lahum faqad haz, wa man syahidahum ainal adam faqad wasan. Man syahidal khalqa, barang siapa yang syuhud qalbi dia akan makhluk semua ni, dia pandang makhluk ni apa, la fi'la lahum, tak ada perbuatan, tak ada fa'il melainkan Ta'ala,
Ya, sampai dia rasa betul qalbi ini kosong, dia rasa semua gerak dari Tuhan. Maka ketika itu faqad faz, dia orang yang berjaya. Wa man syahidahum, barang siapa yang syuhud memandang akan makhluk ini, la hayata lahum, tidak ada kehidupan, tak ada hidup sebenar melainkan Allah Ta'ala. Bahawa hidup kita ni semua hidup muqayyadah, yang diikat dengan Tuhan. Ya, maka keperasanan qalbi dia tu la hayata, tidak ada hayat illallah melainkan Allah Ta'ala sebenarnya. Maka faqad haz, dia akan memperoleh sesuatu kurniaan Allah yang besar. Wa man syahidahum, barang siapa yang memandang makhluk ini, ainal adam, ya, diri ketiadaan, tak ada makhluk ini, lenyap, maka faqad wasal, sesungguhnya sampai ia kepada Allah Ta'ala. Ada tiga tu tengok. Kita pandang makhluk, tengok mana. Adakah kita pandang makhluk masih lagi nampak perbuatan makhluk? Kalau nampak, bermakna dia bukan orang yang berjaya. Sebab bila dia nampak, terutama makhluk diri dia, dia nampak dia beramal, dia nampak dia beramal, habis, ya? Maksudlah riak, wujud semua, habis semua. Ya, sebab dia kena pandang man syahidal khalqah, barang siapa yang memandang makhluk dengan batin hati dia, sebab dia guna syahidah, mana syuhud, keperasanan dalam. Ya, dia duduk, dia sebab suruh kita raqib, ya, annallaha ira, muraqabah kan, ya, muraqabah kan, banyak kita gunakan muraqab, muraqabah, raqib annallaha ira, muraqabah kan, Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan kah, merhatikan kamu. Sebab dia suruh jadid basar al-iman bil muraqabah, mana asah iman kamu dengan muraqabah. Ya, jadid basar al-iman, kalau kau asah je, tajidillah Ta'ala fi kulli syai', kau akan dapat Allah Ta'ala tiap-tiap sesuatu. Wa inda kulli syai', dan tiap-tiap sesuatu, di sisi tiap-tiap sesuatu. Wa ma'a kulli syai', dan tiap-tiap sesuatu. Wa qabla kulli syai', tiap-tiap sebelum sesuatu. Wa ba'da kulli syai', dan selepas tiap-tiap sesuatu. Wa fauqa kulli syai', wa tahta kulli syai'. Ya, maknanya di bawah, di atas, siap tu semua dia. Wa qariban min kulli syai' wa muhitan bi kulli syai'. Habis. Ya, siapa yang mengasah, sebab dia suruh hadid basar al-iman, ya, bil muraqabah, tajidillah, kau akan dapat Allah Ta'ala dalam tiap-tiap sesuatu, dan kau akan dapat Tuhan Allah Ta'ala di sisi sesuatu. Kau akan dapat, mana kau akan makrifat mengenal Tuhan, ya, serta tiap-tiap sesuatu, sebelum suatu, selepas suatu, bawah suatu, atas suatu, ya, dan muhaitan bi kulli syai', Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Hai, semua timu ta'ai maknan lahisian, pada makna. Ya, sebab dia suruh kita asah, itu gunanya suruh. Ya, ha, ni bulan ni insyaAllah suruh buka tarikh cepat dalam WhatsApp dalam grup, ambil tarikh tu 10 hari sampai kepada apa, hari raya jam biasa lah, ya. Berapa hari lagi Azmin kau masuk dalam WhatsApp tu? Ada tengok tu. Jadi maknanya apa? Nak asah dekat mana? Satu dalam suruh lah kita asah tentang tempatnya, kerakuannya, ahwalnya, ya, dan suruh lah. Alasan tempat lain boleh juga, tapi bagi kita orang awam ni, asah biar beradab, bertempat, berkaifiat. Ya, pada arif tak ada, sentiasa dia dengan Tuhan. Ya, kita ni kena asah. Ha, sebab dulu tu suruh dia tunggu sangat, sebab dia nak asah benda tu, biar dia makin tajam, makin tajam makrifat. Dengan mengikut ajaran-ajaran, nasihat-nasihat guru mursyid itu, terpelihara dan dapat berjalan dia dengan jalan yang hak hingga mendapat makrifat yang sebenar-benar. Apa makrifat yang sebenar? Bizauq wal wijdan wal syuhud wal ayan, itu makrifat yang sebenar. Ya, makrifat kalau sekiranya dengan makrifat dipanggil ainul ilmu yakin, itu dihasilkan apa? Jadi dia nasihat yaitu bidalil wal burhan, dengan dalil dan burhan. Kalau makrifat ainul yakin hakul yakin, dia jadi dengan apa? Bikashpin, dengan pembukaan, ya, dan dengan zauq wiljdan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal asyiyu yuriduna wajha. Wasbir nafsak, dan sabarkan dirimu,
tahan ya dalam perjalanan makrifat kepada Ta'ala. Ya, ma'alladzina yad'una rabbahum, beserta segala mereka yang menyeru mereka akan Tuhan mereka itu, ya, yang meminta akan jalan makrifat pagi-pagi dan petang-petang, yang mendaki mereka akan apa, yuriduna wajhah, mereka hendakkan akan wajah Allah Ta'ala, mana akan zat Allah Ta'ala, semata-mata kerana Allah untuk makrifat akan dia. Siapa yang dikendaki dengan orang yang menyeru Tuhan pagi-pagi dan petang yang ikhlas kepada Allah, ya anakku, ya iatulah rabitah, guru yang mursyid. Ya, guru yang mursyid, mana sifat dia menyeru. Kalau dia menyeru manusia bukan ke arah itu, bukan mursyid, itu mursyid palsu. Mursyid yang sebenar menarik manusia menuju kepada Ta'ala. Dia tak menarik tempat lain. Dan lagi setengah daripada faedah wasilah itu ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaba rabbuna min qaumin yuqaduna ilal jannati bisalasil, rawahu al-Bukhari wa Ahmad wa Abu Daud an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, ajaba rabbuna, hairan oleh Tuhan kita, min kaumin, daripada satu kaum yang ditarik mereka itu ke dalam syurga berantai-rantai, ya, itu maknanya bertalinlah di bersanad, guru ni tarik murid, dia guru ni tarik murid, murid tarik, 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 itu faedah kita apa, berbaik ahadan, ya, kalau kata tuan guru saya lah, ya, ya, kita dapat pegang kasut dia, pohon kaki dia pun di ujung akhirat pun jadi lah, gitu, ya. Tu kata tuan guru Haji Abdul Rahman, kata wakaf baru dan ni terkenal ulama suti besar, tuan guru Haji Abdul Rahman wakaf baru Kelantan, dia mengajar ikam, masya-Allah, dan ni dia sekali baca ikam tu kadang 2-3 pagi dia baca sejam dia urai, masya-Allah, tiap-tiap kali dia belajar tu memang dia menangis, masya-Allah, hebat. Dan banyak anak murid-murid mimpi dia tu waliullah, ya, tapi bila dia kata tu bukan dia, saya ni bukan wali. Ya, itu hanya apa, memberi gembira untuk kamu belajar dan mencari ilmu dan mendekat dia ke Tuhan. Hamba ni jauh dari Tuhan, masya-Allah. Wali cakap ni tuan-tuan, kita tak basah-basah nak mengaku kita wali. Wali nikah wali lah tuan-tuan ni. Ada dia. Ada kata apa tu, tarap dia tu hebat tuan-tuan ni. Dia malam ni tak tidur tuan-tuan. Tunggulah Haji Abdul Rahman wakaf baru tuan-tuan. Anak murid Sayyid Syekh Syafi'i Mekah. Siapa tak kenal Syekh Syafi'i, wali besar tuan-tuan ni. Dia punya cara lah, cara guru di Syekh Syafi'i, dia tidak akan bai'ah sebarangan orang kecuali dia sembahyang hajat, tengok istikharah, nampak betul budak ni orang ni boleh sampai, dia bai'ah. Bermakna siapa yang bai'ah dengan dia, insyaAllah boleh sampai. Jadi di Quran ada betul. Itu kata Tuan Guru Haji Rahman, dia tak sembahyang, dia tak bai'ah sebarang, nak bai'ah masuk atau tak, dia tengok dulu. Dia sembahyang hajat, tengok betul-betul orang ni boleh sampai, dia bai'ah. Bermakna kalau dia bai'ah tu, kalau kita tak speed, rugilah. Ya, yeah. Atau Syekh Syafi'i Mekah dan ulama besar, wali besar dan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad dan Abu Daud daripada sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mana ajab, ajiba rabbuna min qaumin yuqaduna ilal jannati bisalasil, maknanya ta'ajub Allah Subhanahu taala daripada satu kaum yang ditarik, mana yuqadun, mereka tu ditarik ke dalam syurga pada berantai-rantai, mana ditarik di mana murid-murid, ya, yang ada salah silah dia ditarik-tarik. Ini satu khususiah kesempurnaan dan kelebihan kita bersanad dan berabitah. Dan lagi sabdanya, ajibtu li aqwamin yusaquna ilal jannah bisalasil wahum karihun, rawahu Tabarani an Abi Umamah, khairan aku bagi beberapa jamaah yang berjalan mereka itu ke dalam syurga pada bertali-tali, mana berantai-rantai, walhal benci mereka itu, mana enggan tetapi ditarik juga. Ya anakku, fahamkan betul-betul, ya, betapa kuatnya tali rabitah. Ya, betapa kuatnya tali rabitah itu pada akhirat. Sebab itulah, ya, puluh
perlu penuh adab kepada Rabithah, ya. Dan bukannya Rabithah hanya memimpin muridnya pada dunia saja, bahkan memimpin hingga ke dalam syurga, melepaskan daripada neraka. Itu sifat di mana? Sebab itulah kita memilih Rabithah itu dengan teliti. Pilih Rabithah itu dengan teliti, pilih mursyid itu dengan teliti. Jangan pakai terkejah, lepas tu kan dia komen. Kena pilih teliti betul-betul. Cukup dengan ilmunya, cukup dengan adabnya, cukup dengan pengakuan guru dia semua sekali lah. Dan dia mesti ada keizinan daripada guru yang sebelumnya. Jangan dia tak ada izin, kemudian dia buat-buat kata dapat isyarat lah dapat tu, jangan tu mengarut. Dalam Naqsyabandi tak ada benda tu. Kalau ada tu tarekat bapak dia sendiri. Yang buat dia tu tarekat bapak dia sendiri. Ya. Dalam Naqsyabandi dua saja. Wasiat daripada guru semasa dia hidup mengizinkan. Atau kalau guru tak sempat memberi wasiat, maka khalifah-khalifah tua akan bermusyarat. Melantik akan mursyid dia. Itu dalam Naqsyabandi dia. Tak tahulah dia kata saya dapat ni, guru dapat ilham sini lah. Guru syaitan mana kau jumpa tak tahu. Ya. Dia dapat, kalau dia dapat sedangkan mursyid kat dia tu ada lagi tu, bohong kan. Dan nak isyarat buat-buat tu semua palsu. Pernah berlaku kan, bukan tempat kita, sampai di Rokan tu. Di Syekh Wahab Rokan ada seorang. Dia jumpa sana. Pergi Babu Salam. Dia kata mimpi jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah arahkan dia bawa di Babu Salam. Wah lagi langkau. Dia tak memikir, kata ada kepala otak ke dia, bahawa yang Babu Salam tu siapa lantik. Dan lantikkan di sana daripada siapa? Daripada keizinan rohani daripada siapa? Itu masalah ni. Kalau keizinan daripada Rasulullah, kau pergi nak potong, mana kau jahat adab. Itu semua nafsu. Ya? Tak kerti bertarikat, ni lah cara dia. Ya? Mengikut nafsu. Ya? Jaga dalam tarikat benda-benda ni yang paling banyak. Usikan-usikan dalaman. Dia nak naik, dia nak itu. Ada sampai murid kanan racun guru. Pun ada cerita kan. Murid kanan racun guru. Sebab apa? Nak naik cepat. Dia tak pergi ujian besar-besar. Dia ujian dalam. Dia krisis dalam. Rohani dia tu. Ya, diuji oleh Allah SWT nak naik. Kita jangan, kita biar sapu sampah pun tak apa. Janji kita sampai ke hadrat Allah SWT. Janji sampai, kita nak sampai. Ya, bukan kita nak nak cari benda-benda macam ni. Hairan aku bagi beberapa jamaah yang berjalan mereka itu ke dalam syurga pada bertali-tali, walhal benci mereka itu enggan, tetapi ditarik juga. Ya anakku, fahamkan betul-betul kekuatan tali Rabithah tu pada akhir, ya, pada akhirat. Sebab apa? Itu dia panggil perlu penuh dengan adab, sebab kesan bukan sekadar di dunia, di berantai di sana besok. Allah Karim. Dan bolehlah Rabithah hanya memimpin, bukan Rabithah hanya memimpin di dunia saja, bahkan memimpin sampai ke dalam syurga dan lepaskan daripada azab. Sebab itulah kita memilih Rabithah itu dengan teliti, jangan teraba-raba sahaja, ya. Pilihlah orang yang cukup syaratnya, seperti pasal yang pertama yang telah terdahulu, ya. Syarat pertama tu, tu kena jaga tu, terutama dalam bab ilmu dan ni. Berkata ada ilmu dia masalah. Banyak kita jumpa ni, ya. Tarik je, tak payah belajar. Tarik dah belajar ni, kita maktubat tuan-tuan ni. 4 kulit, 3 kulit besar ni. Ni kita maktubat. Banyak lagi kita. Ya. Siapa ni maktubat? Syekh Abdul, ya. Itulah Syekh Arsir Hindi Al-Faruqi An-Naqsyaban. Banyak kitab dia karang. Besar-besar kitab. Dan banyak lagi kita tahu wali-wali besar. Abu Bakar dia karang. Dia suruh kita memahami, belajar dan memahami. Ini kata tarik je, tak payah belajar. Tu syaitan. Inilah perosak tarikat tuan-tuan. Perosak tarikat ni muka orang macam ni. Dia tarik je, tak payah belajar-belajar. Tak mula lah dia kata dapat ilham ni. Ilham ni syaitan yang bimbing. Ya? Kalau ulama' besar, pemimpin agung kita, masyayih semua karang kitab besar-besar tuan-tuan. Ini kitab Syekh Al-Arif Billah Syekh Yahya ni pun ada orang komen. Syekh Yahya apa dibuka macam ni? Habis tak buka, kata buka kita harap. Lagi buka lagi banyak hakikat macam-macam dibuka. Tuan-tuan. Ya? Dibuka untuk memberi penerangan. Ya, benda yang boleh dibuka tu dibuka lah. Dia banyak lapis sir rendah ni. Itu di antara dia dibuka. Tujuan supaya kita memahami. Jadi bawa bila tak faham, pakai tarik. Dan antara yang batas bin kau putung, kau tarik dia tu. Tak ke mana kau sampai, sampai ke mana pun tak tahu. Itu masalah. Sebab kerana ada
ilmu. Kalau tak ada ilmu tu bahaya besar. Ya. Habis babu suluk, izah tu bab pernah menyatakan suluk. Soal, ya Sayyidi, apa yang dinamakan suluk? Salakah yasluku sulukan masdarnya. Jawab, ya anakku, suluk itu pada lughah ialah jalan. Suluk mana jalan untuk kita berjalan ke hadrat Tuhan. Dan suluk pada istilah ahli tasawuf ialah suluk itu nama bagi pekerjaan orang yang berjalan perjalanan makrifah. Itu dipanggil suluk. Maknanya pekerjaan latihan riyadhah yang nak menuju kepada ma'rifatan khassatan, ma'rifat yang khassah bizauq wal wijdan syuhud wal ayan. Itu soal, ya Sayyidi, apa pekerjaan suluk? Jawab, ya anakku, ada pun pekerjaan suluk itu beberapa perkara uzlah daripada pergaulan makhluk. Dari peringkat kita, peringkat mubtadi, ya, lagi peringkat mutawasit pun gitu. Dalam nak berjalan ni, kena jaga minas syawaril, benda-benda yang membimbangkan, mengganggu, perlu dialih. Kalau kerja dunia ni kita nak tumpu mesyuarat, tuan-tuan, kita kena ada bilik mesyuarat. Mesyuarat khas, mesyuarat dewan harian. Ada, boleh kita buat dekat pasar malam, boleh? Ya, buat tepi jalan ramai-ramai mesyuarat ni. Minum teh ke? Mana boleh? Ni kena ada bilik khas. Ya. Tentatif dan semua teratur betul. Itu mesyuarat kerja dunia. Ini nak marifat ke Tuhan. Mesti dia ada adab-adab. Ya, terutama bi'ah, suasana tu kena ada. Ya, dia kalau nak murakabah dia, dia kalau boleh nak murakabah tu dengan suara, dengan apa, gangguan jangan ada, dan dia ada boleh fokus istighalul qalbi, baru dia dapat apa, dapat halawah, baru ada kemanisan. Sebab tu bila zikir wirid kita tanya, ada mana zikir, apa rasa bila kata di zikir tak ada rasa apa? Mana dia tak tumpu? Saya zikir tak ada apa, Syekh, bagi kat sini tak ada warid. Kau tak ada warid, kau tak tumpu. Badan kau kat sini dalam kelambu, pada otak kau kat rumah. Mana kau nak dapat, kan? Tak ada warid dah. Orang lain bersepah warid, melamun letuk-letuk warid, kau je dapat warid. Kau tidur, ada dapat warid dua, tiga, mana warid mimpi? Rupa membongkang. Dalam kelambu dia membongkang untuk zikir, kan? Macam-macam tuan-tuan ni. Ada juga, saya pergi tempat ni kadang warid tak ada lah, warid tak ada. Kau yang kotor, orang lain berlambak warid sedap-sedap. Ya, yeah. Likak dengan masyair, dapat likak dengan Rasulullah SAW, macam-macam. Dan kau je tak dapat, lepas tu kau sibuk pula, kita tak ada warid lah. Ya, yeah, macam-macam. Ha, ni masalah tuan ni. Ya anakku, dia kata, ya saya di apa pekerjaan suluk? Jawab, ya anakku, ada pun pekerjaan suluk itu beberapa perkara. Pertama, uzlah, mana pengasingan diri, asing. Ya, sebab kita nak berjalan, kena asingkan zahir dan batin. Zahir, asingkan tempat dia, suasana dia, itu. Supaya membantu, supaya kalbi itu nak berjalan. Ya, ada pun uzlah kalbi itu lagi besar. Ya, dia makam ka'in ba'in, ajasaduhum ma'ala khalaik wa kulubuhum ma'allah. Jasad mereka serta makhluk, hati mereka dengan Tuhan. Itu uzlah batin, itu lagi tinggi, itu pakaian para-para awliya. Ada pun kita belum sampai ini, kena latih ini dulu. Ya, dengan pergaulan makhluk asingkan dulu. Ya, kalau sahabat saya Syekh Manan dari Perak tadi, kalau tempat dia suluk tu bukan handphone dia dengan pas, dengan apa, kad-kad dicabut. Kad-kad handphone tu cabut, kata. Ini semua gangguan, dia kata. Dia punya sir, ada apa nama tu, aura dia terganggu, kata. Cabut sim-sim kad pun cabut, dia tak bagi buka tadi ni. Nak berjalan kau dengan Tuhan ni, saya buat nanti zikir, nak tengok handphone. Kalau handphone kau pergi balik, ya senang. Zikir masuk suluk 10 hari. Orang suluk 40 hari kan. Ya, 10 hari pun takut. Ambil 3 hari. Ada 2 hari pun lagi. Macam-macam tuan-tuan. Orang kau nak usul ila Allah. Usul apa? Kau dengan Tuhan 360 hari lebih. Kau nak menghadap Tuhan 10 hari pun payah. Temengkar, mengkil. Lepas tu nak sampai. Sampai ke mana? Baik. Haa, nak buang tu tu farrik galbak minal aghyar, kosongkan kalbi kamu di mana bau yamla'hu bil ma'arif wal asrar, tuan penuhkan dengan makrifat dan sir daripada dia. Tu nak kosong tu dalam tu, kita kerjakan dalam sulut dan kelambu tu. Ya, kita kerjakan cukup-cukup, tembak tu betul-betul mengaung dengan Tuhan. Nah, tu habis tu daripada pergaulan makhluk dan zahid daripada pekerjaan dunia. Dalam sulut apa tentang zahid dia, makan kurang, tidur kurang, tu semua kena kon.
ya, makan kuam. Iza aqallur rajul atuma muli ajaufu nuran. Itu sabda Nabi SAW. Barang siapa kurangkan makan, maka Tuhan penuhkan nur dalam kalbi dia. Itu sebab kita ambil rukun-rukun sunat dalam hadis Nabi SAW. Iza kasral kalam kasral khata, wa iza kasral khata kasral zunub, wa iza kasral zunub fannaura aula bih. Bila banyak maknanya apa, bercakap banyak silap, bila banyak silap banyak dosa, bila banyak dosa neraka tunggu itu. Jadi maknanya dalam sunat kita kurangkan perkataan 5 patah aja. Ya, setengah-tengah sampai 10 patah aja. Dan lebih, lebih dendam semayang. Sebab tempat ni bukan tempat nak cakap. Dalam suluk bukan tempat nak cakap. Dalam suluk bukan tempat nak kenal kan. Kita dengan Tuhan je. Kalau boleh dengan orang semua buat tak kenal je. Masing-masing buat hal masing-masing je. Ya, masuk kelambu Tuhan tembak je kan. Baru cepat terbuka. Dan memerangi hawa nafsu. Tidur paling kurang pukul 12. Pukul 3, bangun tidak kena bangun cepat. Ya, aduh. 3 jam ni sikit kita bagi tidur. Ya, wa izzuhu qiyamuhu bil lail, itu dalam hadis. Wa izzuhu, kemuliaan insan itu ada bila qiyamuhu bil lail, dia berjaga malam. Iz, kemuliaan. Kalau tak berjaga malam, lawan kemuliaan apa? Kehinaan. Dia bekerja membongkang dia orang tu hina di sisi Tuhan mungkin. Ya, man talabal ula sahiral layali. Siapa menuntut akan ketinggian nak ada berjaga malam. Itu kaedah dia. Ha, tu. Badan suluk semua kita pakai kaedah. Kaedah daripada pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan mujahadah pada amal zikir, kuat-kuat zikir 70,000 kan. Nah, daripada zuhur sampai daripada subuh sampai zuhur 20,000. Kan, daripada zuhur sampai asar. Pada asar sebab dalam Syaban kita balik. Ya, dan nak Syaban orang baru masuk dia macam raja. Ha, dia makan pinggan tok dibasuh, ha, cawan pun tok dicuit tinggal aja. Yang basuh khalifah-khalifah khidmat dengan dia, masya-Allah, ya. Siapa yang dah basuh pinggan sapu sampah tu dia naik khalifah tu. Mana kita trend dia begitu kan? Ha? Kau khalifah, kau boleh khidmat orang bawah, kau jangan nak temerang. Ha, orang bawah ni kau jangan banyak cerita, kau sibuk-sibuk nak basuh pinggan, kau pergi zikir je, tembak je. Ha, tu maksudnya mujahadah pada amal zikir. Iza kasura azkar kasura anwar, wa iza kasura anwar safat asrar, wa iza safat asrakana ma'allahi karar. Siapa yang banyak zikir banyak nur, bila banyak nur maka safat asrar, ya, sir dia akan apa? Bersih, cantik, berkilat, memancau. Dan bila sir bersihkan nama Allahi karar, ai kararu ma Allah, dia akan berserta kalbi sentiasa dengan Tuhannya, ya. Kun ma Allah bau tarallaha ma'ak, kau sentiasa dengan Tuhan, bau Tuhan buka, kau sentiasa dapat melihat akan di, kan, bila melihat akan dia apa? Lihat makhluk apa? Adam lah. Dia kata man syahidal khalqa ainal adam. Ya, barang siapa melihat makhluk ainal adam faqad wasan, maka dia sampailah kepada Tuhan. Tu arit kalau apa musyrik kata besar apa? Saya zikir tak ada apa Tuhan, dia je tu besar arit tuan. Kau naik aras dengan ni apa? Aras maksudnya makhluk tuan, terbuka aras sak sak tak itu tak apa. Nak tengok tu pun tak apa, salah. Yang betul kita dengan dia je. Ya. Ha, ni sibuk kau buka ni mana? Ni kau naik pintu langit mana? Pintu langit nak buka, buka lah. Tuhan nak buka, tak ada hal. Sebab kalbi kita ni, dia terbuka kan. Dia cermin, bila kita sap dia, memang pancaran tu ada. Tu kadang-kadang kita orang dulu kata, dalam kalbi kamu ada aras, dalam kalbi kamu ada macam-macam, dia kata kan. Maksud dia apa tu? Maknanya tangkapan. Macam cermin kita lah, kita suruh semua masuk kan. Bukan pokok tu masuk dalam tu, pecah lah cermin. Maknanya tangkapan itu ada, sebab dia dah bersih. Sekarang masalah kita nak bersihkan je lah. Ya, latifah kita tu nak dibersihkan. Dia bersih, dia menangkap lah. Masalah, dia karat banyak. Ha, tu yang kita nak sental dalam suluk. Dalam suluk tempat sental, bukan tempat tidur. Kalau tidur, pergi balik. Abang Mursyid, kawan sahabat tu tertidur. Bukan dia tidur, tertidur. Abang ambil belinya baling, pergi balik. Gitu. Meraung kawan tu minta maaf balik. Ha, akhirnya dia rapat dengan Tuan Guru. Eh. Ha, tu orang dulu-dulu macam tu lah. Soal, ya Saidi, berapa pasal pula yang terkandung dalam bab ini? Ha. Jawab, ya anakku, adapun kandungan bab ini adalah 4 pasal. Pertama, dalil-dalil disuruh bersuluk. Yang kedua, pasal adab-adab bersuluk. Yang ketiga, amalan dalam suluk. Dan keempat, pasal tawajuh. Tawajuh saja, jangan baca 7. Pasal yang pertama disuruh bersuluk. Bermula pasal yang pertama menyatakan dalil-dalil bersuluk. Adapun suluk itu ialah pekerjaan rasul-rasul. Ya, pekerjaan rasul-rasul dan pekerjaan wali-wali Allah yang disuruh kita mengikut mereka itu. Nabi Allah Adam semasa khalwat di Jabal Hindi, dia menerima permulaan wahyu. Ya, sebab Nabi Adam turun di mana?
di Bukit Surain, Suraindit di India, bukan Sinit, Bukit Sinit kat Melaka kan. Bukit Suraindit. Ah ha, tu. Kemudian Siti Hawa duduk di mana? Di Jah, di Jeddah. Jadi kita pakai komunikasi pakai apa nama ni, telefon ni sebenarnya dia Tok Adam dengan tahu dah pakai dulu lah. Dia cakap pergi salam sampai tu. Sistem tu je dia orang pakai kan. Sistem gelombang dah ada dah dipakai oleh Datuk Idris Adam dan Siti Hawa isteri dan dah ada dulu lagi dah. Sebagaimana firman Ta'ala, fatalaqa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alai. Maka telah bertemu mana menerima atau mana talaki oleh Nabi Adam AS dengan Tuhan. Itu mana nas kita bertalaki, bai'ah talaki itu makna dia. Ya, maka nas Quran kata apa? Fatalaqa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alai. Mana telah menerima oleh Nabi Adam daripada Tuhannya beberapa kalimah, yakni wahyu. Maka bertobatlah, ya, maka ia atasnya. Maka Nabi Nuh pun ada khalwat sebelum didatangkan tufan, banjir besar pada satu bukit yang tempat dia diperanakkan. Dan Nabi-Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim AS ada khalwat di Jabal Qubais dan di Jabal Rahmah, dan di tempat ya kuburnya tidak berapa jauh daripada Baitul Maqdis. Dan Nabi Allah Musa pula berkhalwat di Bukit Tur Sayna, sebagaimana firman Ta'ala, fatamma miqatu rabbihi arba'ina layla. Semua ada nas dalam Quran, bukan tak ada. Ya? Yang tak nampak nas ni Wahabi ya. Dia buat kepala bodoh. Yang dan, ya? Ada nas, ada nas. Kalau dah tak faham dan diam lah kan. Arti maka sempurnalah, ya, oleh miqat Tuhannya 40 malam. Ya, tu angka 40 banyak dan kita ambil. Rasulullah SAW pun di Jabar Nur 40 kemudian turun wahyu Iqra kan. Ha, itu semua isyarat. Dan Nabi Allah Isa pun berkhalwat pada Masjid Baitul Laham. Ya, semasa ia menerima wahyu umurnya 12 tahun dan kata orang, ada kata ulama 14 tahun, ada khilaf. Dan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula berkhalwat di Jabal Nur di Gua Hira pada permulaan khalwatnya, kemudian setelah pindah ke Madinah, ke Madinatul Munawwarah, khalwatnya itu di masjid sahaja. Begitulah juga sahabat-sahabat Nabi seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalwat dia di masjidnya sendiri. Begitu juga Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali dan Siti Fatimah dan lain-lainnya. Dan begitu jugalah segala wali-wali Allah Ta'ala, arifina billah, al-masyaikh, masyaikh hingga Imam Ghazali pun bersuluk ia dalam kepada Syekh Abi Ali Al-Farmadi, walhal dia telah bergelar Hujjatul Islam. Hujjatul Islam ni dia hafal 300 ribu hadis. Kita 30 hadis pun pusing, berpusing-pusing. Lam yakunin pun terbalik aja. 300 ribu hadis Hujjatul Islam Al-Imam, 700 ribu hadis. Ya, bukan calang-calang. Bila dia nak berguru dengan Syekh Abu Ali Al-Farmadi, itu dalam sanad Naqsyaban dia tu. Syekh Abu Ali Al-Farmadi, kutub zaman dia tu. Dia muhaddis, ulama hadis besar. Ni ada juga lebay, dia kata Syekh Abu Ali Al-Farmadi ni kerja jahit kasut, bukan orang alim pun, kepala kotak engkau tu. Kerja dia jahit kasut. Ya, kedudukan dia ulama besar. Dia muhaddis. Ya, ini macam-macam lebay ni malas mengaji. Ada juga ni, tarik je, tak payah zikir, kepala otak kau tu. Ni perosak tarikat ni, bahaya kan ni. Sebab arwah mufti lagi 9 cik, Syekh Murtada cukup marah betul. Kalau kau ambil tarikat, kau nak belajar, kau jangan ambil tarikat, kau pergi balik je. Ha, dan kalau mengaji pula kata kau tak buat kitab, pergi balik. Oh, dia kena adab betul. Dia keras sikit sebenarnya. Eh? Sebab ilmu tu penting. Al-ilmu nurun, ilmu tu nur. Al-ilmu imamul amal wal amal tabi'u, siapa beritahu tu? Rasulullah SAW. Ilmu tu merupakan imam, amal tu merupakan makmum. Macam mana kau nak beramal kalau kau tak ada ilmu? Ilmu tu apa? Ilmu syariat atau ilmu hakikat, semua dipanggil ilmu. Dia kena ada ambilan yang betul. Hasilnya tiada meningkat makrifat mereka itu, ya Allah. Sehingga Imam Ghazali pun bersuluk, ya, bersama Syekh Abu Ali Al-Farmadi, ya, ikut riwayat dia turut, ya, straight tu. Ha, 40 hari, 40 hari, 40 hari. 40 hari kata sambung 40, sambung 40, 40, 120 hari dan pun meletup dan ni. Ha, tu. Dan hasilnya tiada meningkat makrifat mereka itu sekalian melainkan dengan khalwah. Ya, dengan khalwah mengasingkan akan diri. Barulah kita dapat muhasabah. Lepas muhasabah boleh naik murakabah, dan murakabah dia pergi musyahadah.
ni tempat ni. Jadi orang yang anti kepada pekerjaan suluk itu adalah ia anti kepada rasul-rasul. Ambil kau. Oh, berat Tuan Syewi. Orang anti suluk tu anti rasul-rasul dan anti para wali, ya. Ha tu. Nauzubillahi minhum. Minta berlindung kita daripada mereka itu. Ada pun dalil-dalil disuruh kita berkhalwat suluk tu seperti firman Ta'ala. Kulillah summa dzarhum fi khawdihim yal'abun. Artinya kata olehmu Allah, 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 zikir Allah. Ini ada pula zikir dari sebut nama Allah. Zikir Allah ni tak ada makna kepala otak kau. Ismu zat tak ada makna kepada gila babi pun. Ya, lama kau jadi babi gila kan. Eh? Ha, bila timbul isu ni, tu isu dibangkit-bangkit dalam YouTube kata. Tu isu lama. Eh, Quran ni tak ada lama, tak ada baru lah. Semua benda yang sentiasa kita hayati lah ni. Bukan main isu ni, bukan isu politik ni, bukan isu isu berniaga kan. Tu isu lama. Tak ada benda tu nas. Ya, nas kau kata tak ada dalam Quran apa, kata tak ada makna apa. Ya. Hu tu buang dah ada makna. Sebenarnya buang alik lillah ada makna, semua ada makna kan. Ya. Jadi kata olehmu Allah, 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 tembak tu. Kemudian tinggalkan mereka itu pada tempat mereka itu bermain-main. Itu mana isyarat kepada keluar. Jangan campur keluar. Dalam kita membetulkan kedudukan zikir, kita kena asing. Inilah nas terang. Yang ini sudah kita belajar amalan zikrullah. Naklah pergi mengasing-asingkan diri kamu dengan mengajar amal, mengerjakan amal dan banyak-banyak zikrullah. Nah, dengan sabda Nabi SAW, haqiqun bil mar'i ayyakuna lahu majalisun yakhlu fiha wa yazkuru zunubahu fa yastaghfirullaha minha. Bermula terlebih mustahak dengan seorang itu bahawa ada baginya satu majlis, mana tempat yang bersunyi. Dan dalam Mukhtarul Ahadis Nabi suruh siapa buat rumah, buat apa, tempat apa, khalwah. Eh, kau tuan-tuan guru tengok pondok, pondok guru-guru semua ada ni. Pondok Kelantan, di Patani semua. Guru-guru dia ada dalam rumah tu, bilik kecil dia tu sampai ke mati bini dia pun tak masuk pun. Dia habis mengajar malam pun masuk dalam tu. Dia kunci atau kontak dia dengan Tuhan lah. Ya. Ha, dia muhasabah dan sebagainya. Ha, itulah kontak. Bi'ah suasana itu penting. Bila sunyi kita dengan dia. Bos nak. Tempat bersunyi yang padanya mengintai mengintai-ngintai dosa. Itu muhasabah akan dosa kita. Dan minta ampun ia akan Allah. Ya, macam mana kita nak berjalan kalau kita inna sikala zunub yamna ila mashila ta'atillah. Sungguhnya berat dosa itu menekan kita daripada berjalan. Sebab tu istighfar amat penting, taubat amat penting. Awalul maqamat huwa taubah. Awal maqam ila taubah. Ya. La ibadatin man lam yatu. Tak ada iktiraf ibadat orang yang tak taubat. Taubat ni pembersihan. Bila kena bersih benda kotor, orang tak basuh baju dalam gobok tu. Orang basuh baju kotor. Jadi kalau tak taubat, mana kita seronok dengan kekotoran tu terlekat di kalbi kita. Dan kalbi yang kotor, macam mana nak menghadap Tuhan? Batu awal makan kena bertaubat semua-semua. Nak masuk suruh tu bertaubat habis-habis. Dan merendahkan diri. Kalau dalam suruh tu kita rasa kita le paling hina, kita le paling banyak dosa, kita le paling jauh, kita le paling gelap, kita le paling bangsat. Masuk suruh macam tu. Syekh pun rasa macam tu. Jangan dia tengok orang dia hebat. Kau tarik zikir tak jalan kan? Kosong ni kan? Kau pasang Rabita pun tak nampak. Ya, Cewahab pun tak nak tengok kau tu. Itu kena rendahkan diri tu. Ya, rendahkan diri kita serendah-rendah baru diangkat mantawadu arafa'ullah. Itu dalam bilik suluk lah kita nak kerjakan benda ni. Dan minta ampun ia akan Allah Ta'ala daripadanya. Ya, banyak lagi dalil-dalil bersuluk itu ya disuruh. Tetapi kadar ini memadailah bagi orang yang dapat petunjuk kepada kebenaran. Cukuplah tu, kalau banyak lagi kang ini tak dapat pun tak jadi benda juga kata, ya. Cukuplah tu kata Tuan Pengarang dalil suluk. Kemudian pasal yang kedua, adab-adab bersuluk pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum. Fa inna khayra kulluhu bi yadika anta bina ra'un. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Ada makanan bawah dia makan. Iya.
Allah.